It's time to football time. Bersama saya Elvan Fajar dan juga ada rekan saya Hadi Manggala Saputro. Kali ini Football Time akan membahas seputar tim-tim yang melakukan gebrakan di bursa transfer Liga 1 2021 putaran kedua ini, Mas. Bener, karena banget, memang Mas. Beberapa tim khususnya ini kan tim-tim yang berada di papan bawah gitu ya, Mas. Nah, yang melakukan evaluasi untuk bisa bangkit di putaran kedua nanti. Nah, ini dimulai dari Persiraja, Mas. Ini Persiraja menjadi tim yang juga cukup agresif ya, Mas. Bener. Sudah datangkan 11 pemain. Itu siapa saja, Mas, di antaranya? Nah, ini kalau kita lihat nih Persiraja Banda Aceh memang menggembangkan nih, berhasil membongkar skuadnya di putaran pertama, bahkan dua pemain asing juga terdepak dengan mendatangkan 11 pemain baru. Yang pertama itu ada Andika Kurniawan, kedua ada Randy Saputra, ketiga ada Yasmani, keempat ada Rizky Yusuf, kelima ada Rida Umami, keenam ada Khairul Anwar, ketujuh ada Alwin, dan juga yang kelapan ada Akhirul Wadan, sembilan Asanur Rizal Torres, sepuluh Bruno Dibal, dan terakhir ada Arya Gerian. Ini mayoritas pemain PON Aceh ini, Mas. Oke, berarti memang bukan apa ya, bukan nama-nama yang sudah memiliki nama. Nah, gitu, Mas. Ya, paling Rizal Torres dan Bruno Dibal nih. Dipinjam lagi ya dari Persis Solo. Untuk Bruno Dibal, mantan pemain asingnya, dan kembali didatangkan lagi, dan juga ada tadi terakhir ada Arya Gerian, ini juga pemain muda ya. Nah, ini dari 11 ini ternyata baru aja ada update nih, Mas, terkait dengan bursa transfer Persiraja nih, berhasil mendatangkan ex Sriwijaya dan juga Persija Jakarta, Dedi Hartono nih. Betul. Nah, ini juga mungkin masih akan ada tambahan lagi ya, Mas. Bener karena banget. Bursa transfer juga masih dibuka sampai 12 Januari 2020 bulan ini ya, Mas. Nah, ini kalau kita lihat tadi Persiraja memang paling aktif nih. Bisa dikatakan paling aktif dengan ada 12 pemain yang sudah didatangkan. Nah, selanjutnya ada siapa ini, Mas? Nah, selanjutnya dari PSM Makassar ini bukan hanya merombak pemain, tapi juga diawali dari pelatih dulu ya, Mas. Setelah mengganti Milo Mircelcija atau Milo dengan Jet Goal ya, Mas. Dan kemudian diikuti dengan rombongan apa ya, merombak skuadnya. Itu tercatat saat ini, sejauh ini ada 11 pemain yang sudah didatangkan. Bener dimulai banget. Dari ada Raffi Asrul, ada Marino Swanewar, ada Ganjar Mukti, Aditya Putra Dewa, kemudian juga ada Utang Rusdiana, Delvin Romino, kemudian ada Abu Rizal Maulana, Dylan Dok, dan juga ada Julianto Pratama, Manda Cingi, dan juga yang terbaru yang juga mungkin sudah banyak memiliki nama besar ya, adalah seorang Ferdinand Sinaga. Ini memang bisa kalau dibandingkan Persiraja mungkin masih dikenal nama-nama dari pemain baru dari PSM Makassar ya, Mas. Ini mayoritas dari Liga 2 nih, Mas, terutama Persis Solo. Oh, betul. Tadi yang seperti Ganjar Mukti. Ganjar Mukti, Ferdinand Sinaga. Itu kapannya juga dipinjamkan nih, Mas, selama mungkin sampai akhir musim nanti, jelang Liga 2 2022. Betul. Kemudian juga untuk pemain asingnya kapannya juga mengalami perubahan ya, Mas. Ini akan mendepak back tour nih, Mas. Dengan status slot Asia. Ini kapannya kan awalnya kan Anko Jensen nih, tapi Anko Jensen dikabarkan terakhir tetap stay, dan ini yang akan resmi di depan itu adalah Bektur. Target akan diganti dengan salah satu pemain dari Australia, tapi nanti belum resmi nih. Nah, ini untuk selanjutnya ada Persik Kediri nih, Mas, dengan berhasil mendatangkan 6 pemain nih. Dan karena pemain tersebut, 2 diantaranya itu dipinjam dari Bali United, ada Fahmi Alayubi dan juga M. Taufik. Selebihnya 4 pemain itu berhasil didatangkan dari gerbong PSS Sleman. Ada Arthur Irawan, Samsul Arifin, Adi Satrio, dan Fitra Ridwan. Itu menyusul seorang Arthur Irawan ya, mempelopori ya, Mas. Kepindahan Samsul Arifin, Adi Satrio, dan juga Fitra Ridwan dari PSS Sleman ke Persik Kediri. Ini juga ramai ya, Mas, Persik Kediri ini karena untuk bisa memperbaiki performanya di putaran kedua nanti. Oh, ada lagi nih, Mas, satu belum kelis nih. Ada juga pemain pinjaman nih dari Persikabo 1973, Ahmad Novian Dhani. Oh iya, betul. Nah, Ahmad Novian Dhani juga masuk ke dalam gerbong nih, gerbong transfer Persik Kediri di Liga 1 2021 menjelang putaran kedua. Untuk selanjutnya ada siapa nih, Mas? Dan lanjut yaitu ada Persita Tangerang. Ini meskipun penampilannya juga sebenarnya cukup stabil ya, Mas, di putaran pertama, tapi tetap ada beberapa evaluasi dan sudah mendatangkan setidaknya 7 pemain anyar gitu ya, Mas. Ya, benar, Mas. Ada seorang Randy Oscario, ada juga Ricky Aryansah, ada Muhammad Iqbal, dan juga Jack Brown, Kasim Butan, Thailand Korea, dan juga ada Obed Khoiri ya, Mas. Termasuk ada juga nama-nama ya keluar pastinya, ya, Mas. Nah, benar banget nih, Mas. Karena menyusul pastinya banyaknya pemain masuk itu ada juga yang keluar kan. Betul. Nah, ini selanjutnya nih yang paling mentereng ini adalah PSS Sleman ini, Mas. Nah, ini klub berjuluk lah Super Elja atau Super Elang Jawa ini berhasil mendatangkan 11 pemain ini. Hampir bisa dikatakan satu tim penuh ini kan, 11 pemain ini. Ini berhasil mendatangkan Supra Dieng dari Persiraja, Demusten dari Arema FC,
ada Wander Lewis dari Persib Bandung, Sahroni dari Persela, Imam Mahmudi dari Persibang Balikpapan, Ricky Dwi Persekat Tegal, Bagus Wastio juga sama, dan juga ada Rizky Darmawan di Persija Jakarta nih. Dan juga ada dua lagi, yaitu ada Mahdi Alba dan juga Alek Duse nih dari PON Papua nih Mas. Nah, untuk selanjutnya ada siapa nih Mas? Nah ini untuk PSS Sleman sendiri juga cukup menarik Mas, tidak hanya merombak skuadnya tapi juga di jajaran pelatih-pelatih ya Mas. Mengganti seorang Bejan Antonik dengan seorang mantan pelatih dari Persekat Tegal, yaitu ada Putu Gede ya Mas. Putu Gede Santosa. Kemudian selanjutnya yaitu dari Persija Jakarta, ini juga diam-diam menghanyutkan juga ya Mas. Mungkin juga mendengar mendengar kritikan dari seorang wara supporter dari Persija Jakarta, itu Jack Mania. Jauh ini sudah mendatangkan 6 pemain, tapi 6 pemain ini bisa dikatakan bukan sembarangan pemain gitu ya Mas. Sudah punya nama ini. Sudah punya nama dan bukan pemain abal-abal. Yaitu ada Ihsan Kurniawan dari AHPS Pati, ada juga Samuel Christiansen dari Madura United ya. Kemudian juga ada Ahmad Wisomi dari Persela Lamongan, dan juga ada Irfan Jawari dari Persis Solo, Ihwan Ciptadi dari Sriwijaya FC, dan juga ini pemain asing yang paling spesial jadi big transfer ya di putaran kedua kali ini, yaitu ada seorang makan Konate. Kelesetannya makan-makan ini. Karena kemarin juga diperkenakannya dengan makan-makan. Benar-benar. Ini menjadi apa ya, Persija Jakarta memenangilah perebutan dengan Persib Bandung, Arema FC, dan juga Persebaya juga dikabarkan sempat dikaitkan dengan makan Konate juga. Nanti ini udah komplit nih kan, makan Konate di Liga Indonesia itu berhasil mencicipi 4 klub besar di Liga 1, terutama klub yang bisa dikatakan punya sejarah panjang di Liga Indonesia. Nah ini selain nama-nama klub tadi Mas, itu sebenarnya juga banyak klub-klub yang sudah mendatangkan setidaknya sampai 5 pemain gitu ya Mas. Termasuk dari Barito Putra, tadi juga sudah mendatangkan 5 pemain. Ada Yuyunko, ada juga Rafael Silva, Rafael Maitimo, ada juga Kim Jung Shin dari Madura United, dan juga ada Gay Junior nih Mas. Tapi itu masih sementara, karena kabarnya juga dua slot asing yang tersisa nih, itu akan hadir nih. Kalau isu di satu sisinya ini akan Bruno Matas dan juga Renan Aves. Itu ex-Borneo FC dan juga ex-Persija Jakarta dan Bayangkara. Nah selain tadi Mas, ada tim-tim yang melakukan gebrakan, ini juga ada tim yang memang mungkin sudah puas ya Mas dengan squad yang dimiliki, yaitu adalah Persebaya Surabaya dan juga kalau tidak salah Persipura Jayapura. Keduanya sejauh ini belum mendatangkan pemain gitu ya Mas. Sejauh ini. Mungkin, kalau Persebaya OTW ini. Mungkin Persebaya OTW ya. Pengganti seorang Jesse Wilson ini Mas. Kalau Persipura juga kabarnya akan menambah satu amunisi nih Mas. Karena Paulo Hendrike Muta juga dilepas. Jadi satu asing nanti kemungkinan besar tadi. Kalau rumornya itu akan jadi tandem seorang Yevhen Bukasiki. Terus untuk Arema FC sendiri ini udah datang berapa nih Mas? Nah untuk Arema FC juga sebenarnya nampaknya juga para pelatih dari Arema FC ada seorang Eduardo Almeida itu sudah cukup puas juga untuk menatap kompetisi putaran kedua. Karena sejauh ini juga hanya mendatangkan 4 pemain untuk bisa melengkapi ya Mas ke dalam skuad, yaitu ada 2 senior dan juga 2 pemain muda. Benar banget. Untuk 2 pemain mudanya itu dari ada Genta Alparido dari Semen Padang dan juga ada Rian Kurnia dari Sulut United, dan 2 pemain seniornya adalah kupakan pinjaman dari Persis Solo, yaitu ada Fabiano Beltrame dan Sandi Sute nih Mas. Ini berarti pemain Persis Solo pada betul semua nih, betul desa semua nih ke Liga 1. Dan jika untuk menambahkan nih Mas, ya, tim papan atas lainnya yaitu PSS Semarang sudah mendatangkan 4 pemain nih, dengan Flavio Beck Junior pada sebelum bursa transfer di bakanya. Itu sudah diresmikan oleh PSS Semarang. Jadi ada 3 lainnya, itu ada Cek Power Walls ini yang baru saja diresmikan, ada juga Taufik Hidayat, dan juga yang terakhir ada Rahmat Hidayat. Jadi 4 pemain berhasil didatangkan cepat Maisa Jernan untuk putaran kedua. Nah ini menariknya Mas dari PSS Semarang, setelah kedatangan seorang Sivan World ya, itu membuat skuad pemain asing dari PSS Semarang itu kelebihan. Karena terdapat ada 5 ini, termasuk ada seorang tadi yang terbaru ada Silva World, Wes, kemudian juga ada Bruno Silva, ada Welles Costa, ada Jonathan Cantilana, dan juga ada seorang Flavio Beck. Benar. Nah dengan begitu maka otomatis ada satu pemain yang nantinya akan dipinjamkan, dan itu kalau tidak dilepas, yaitu ada kemungkinannya ada seorang Bruno Silva dan juga Flavio Beck tadi ya Wes. Nah ini yang paling aman Jojo nih Mas. Jojo karena slotnya Asia ini ya. Betul. Nah oke, nanti kita akan update lagi nanti Mas yang menyinggung tadi terkait dengan nasib Bruno Silva apa Flavio Beck yang akan dipinjamkan di PSS Semarang. Oke, mungkin itu aja Mas terkait dengan update recap transfer geliat gebrakan liga gebrakan klub di Liga 1 2021 menjelang putaran kedua. Mungkin itu saja yang dapat kita sampaikan. Kita tutup edisi Football Time kali ini dengan salam Football Time. Terima kasih sudah nonton.
Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!